skuad bawah 22 tahun negara, B22, bagaikan, melepas geram, selepas gagal layak ke separuh akhir apabila membelasah seteru, seberang tambak, Singapura 7-0 pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Prince, Phnom Penh, sebentar tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan I.A.A Barasan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B apabila menghimpun 6 mata hasil 2 kemenangan ke atas Laos dan Singapura. Pada aksi terbabit, Malaysia menguasai sebahagian besar babak pertama namun palang dan percubaan yang kurang menjadi menyelamatkan Singapura daripada menjadi lauk dalam 45 minit pertama. Hanya 13 minit diperlukan Malaysia untuk membuka jaringan apabila percubaan lencong Saravanan menewaskan penjaga gawang Singapura, Aidil Yazid. Malaysia sepatutnya mendapat gol kedua pada minit ke-40 namun jaringan Syahir Bashah dibatalkan kerana offside sebelum rembatan, roket Muhairi Ajmal Mahadi pada minit ke-43 juga menghentam palang. Bagaimanapun, penyudah kemas Hakimi Azim pada masa tambahan babak pertama memastikan Malaysia menuju ke bilik persalinan dengan kelebihan 2 gol. Kesilapan pertahanan Singapura yang gagal mengeluarkan bola dengan baik dihukum Saravanan hanya 2 minit selepas permainan bersambung dan pemain KL City FC itu melengkapkan hat-triknya pada minit ke-54 untuk kedudukan 4-0. Tidak cukup dengan hat-trik, Saravanan terus menghadirkan mimpi ngeri buat Singapura apabila meledak gol keempat peribadinya pada minit ke-62. Singapura terus dirundung malang apabila rembatan deras Muhairi Ajmal pada minit ke-87 dan percubaan Aiman Afif Mat Afizul di hujung permainan menjadikan kedudukan 7-0.